Oke, okay, 97,4 Radio Sonora Jogja masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Surut 4, Kota Baru, Yogyakarta. Ya, Sabah Sonora tentunya hari yang menyenangkan di kesempatan siang kali ini ya. Seperti tadi yang sudah Hasta sampaikan di siang kali ini bahwa di jam 11 sampai jam 12. Kita ada perbincangan yang cukup menarik ini ya, tentunya seputar kesehatan bersama Kalbi Farma. Dan ini sudah hadir, tersambung melalui uh, jalur Zoom ada Dr. Juliaji Narindra Putra SPBKONK ya kita sapa dulu. Selamat siang dokter Indra, apa kabarnya? Selamat siang, baik-baik. Sehat selalu ya dokter ya. Sehat, sehat. Oke. Dan juga kita sudah tersambung juga terhubung dengan Mas Toto Ibnu dari KE Onkologi. Selamat siang Mas Toto Ibnu, apa kabarnya? Selamat siang. Ya, baik. Sehat selalu ya Mas ya mungkin lebih dekat lagi dengan Mike Mas. Nah, ya. ya, dan sahabat Sonora, di siang kali ini kita mau berbincang nih ya seputar serba-serbi kanker payudara dan riwayat keluarga. Nanti Anda juga bisa bergabung di perbincangan ini. Silakan untuk teleponnya yaitu di 557762 557762 ataupun juga SMS dan WhatsApp-nya di 0817 -200, ya sekali lagi di 0817 2:00 hingga menjelang pukul 12 nanti perbincangan kita di kesempatan siang kali ini ya kalau kita berbincang seputar kanker payudara nanti seperti apa detailnya akan disampaikan sama dokter Indra ya tapi sebenarnya saya ingin tahu dulu nih dokter mungkin bisa langsung bercerita seputar nih dokter mengenai kanker payudara yang ada di Indonesia itu seperti apa sih dokter mungkin bisa dijelaskan. Uh, baik selamat pagi selamat siang. Uh, izinkan saya menceritakan tentang kanker payudara Kanker payudara di Indonesia Kondisinya merupakan Kanker nomor satu untuk wanita Dengan kematian Nomor dua uh, uh, Kanker di Pada wanita tersebut Sebetulnya kanker, wanita, kanker payudara Ini bisa Diminimalkan Untuk Kematiannya uh, Kemudian untuk deteksi Dindingnya lebih lebih mudah karena bisa dilakukan oleh sendiri, yang namanya uh, tindakan sadari, periksa payudara sendiri, sehingga ibu-ibu uh, atau apa uh, wanita wanita bisa periksa payudaranya sendiri bila nanti ada kelainan atau keluhan atau ada trouble nanti bisa konsultasi ke dokter, gitu. Pak. Dan ini nggak cuma kaum Hawa saja yang tahu ya, ini kaum adam juga mesti tahu nih ya dokter ya, biar ini aware terhadap istrinya atau calon istrinya atau ceweknya itu ya dok ya. Tapi kalau belum menikah jangan diperiksa dulu. Oh <laughs> gini nggak boleh ya dok ya. Agak <laughs> <laughs> setuju oh, dengan ini. Taman-taman taman kanker payudara itu juga ada di laki-laki loh, jadi laki-laki. Oh, iya ya. Mm -hmm. Seneng dulu, jadi walaupun kasusnya sangat sangat jarang, tapi mm -hmm. itu, tapi ada kanker payudara laki-laki itu ada gitu. Jadi yang bapak-bapak atau mas-mas juga diperiksa juga ya payudaranya ya, periksa sendiri aja. Terima kasih. Oke, iya iya, dokter. Lebih lanjut dokter mungkin bisa sampaikan juga. Tadi kan kanker payudara itu masih menjadi penyebab kanker nomor satu di Indonesia. Ini khususnya untuk wanita ini ya. Nah ini terus ini apakah ini diturunkan atau seperti apa sih dokter ini penyebabnya dan sebagainya gitu dok mungkin bisa dijelaskan. Baik, kalau penyebabnya uh, multifaktorial ya, jadi kita mm -hmm. tidak bisa menuduh satu faktor itu menyebabkan kanker payudara. Cuma karena sekarang uh, ilmu, ilmu pengetahuan, teknologi makin canggih, mm -hmm. kita baru dapatkan ada sebuah gen, sebuah gen yang diwariskan dari ibu anak, sehingga itu bisa memberikan kita petunjuk uh, resiko pada, misalnya uh, pada si anak yang memiliki ke sakit kanker payudara sehingga si anak tersebut bisa lebih aware dengan kesehatannya, gitu, Pak. Oke, biar lebih aware terhadap kesehatan tuh ya. Oke, Dokter. Kemudian Dok, ini eh, kalau ngomongin seputar eh, penyebab, Dok, ini penyebab diturunkan juga kah itu? Kalau yang misalnya si ibu yang sakit kanker payudara itu dites. Gennya terutama ada uh, indikator namanya gen braka braka 1, braka dua. Hmm. Jadi normalnya itu uh, kita semua punya gen braka Beraka satu maupun braka 2 Itu fungsinya itu sebagai gen yang menekan pertumbuhan tumor. Jadi si gen braka itu fungsinya untuk mencegah atau uh, minimalkan pertumbuhan tumor. Tapi bila genia tersebut mengalami mutasi, mengalami perubahan fungsi sehingga gen tadi tidak mensupresi tumor, tapi dia malah membiarkan tumor itu bisa berkembang dia besar, Gambangnya seperti itu. itu ya ya. Terus ini sebenarnya bisa mengenai di usia berapa ini dok? Kalau kita ngomong seputar kanker payudara ini. Kanker payudara yang saya temui kalau di literatur masih usia 20-an dekade kedua. Tapi mm -hmm. Tetapi pada usia-usia yang ekstrim bisa didapatkan usia belasan tahun untuk yang wanita. Kalau yang untuk laki-laki biasanya pada dekade usia-usia 50-an ke atas sudah tua. Tapi kalau yang muda itu yang usia ekstrim pada wanita. Oke hmm, hmm, hmm. oke. Okay, okay. Dok, tadi dijelaskan ada braka 1, braga 2. Mungkin bisa dijelaskan juga dokter ini seperti apa sih detailnya ini braga 1, braga 2, terus itu pemeriksaannya seperti apa? Mungkin bisa didetailkan lagi, Dok. baik itu game braga 2 itu karena ada dua jenisnya Jadi kita sebut kasih nomor braga 1 sama braga 2, tapi heeh. Hmm. baik braga 1 maupun braga 2 fungsinya itu sama-sama fungsi normalnya itu sebagai supresor, sebagai untuk menekan pertumbuhan tumor. Hmm. Sehingga badan kita itu memiliki mekanisme untuk uh, mencegah sebetulnya oleh Tuhan tuh kita di, dilengkapi oleh sistem untuk mencegah supaya kanker atau tumor itu bisa berkembang apa progresif akan tapi karena satu dan lain hal sehingga gen tersebut mengalami mutasi, mengalami mutasi itu mengalami perubahan fungsi, perubahan sifat yang tadinya dia supresor sehingga dia tidak berfungsi sebagai supresor lagi sehingga kanker yang tumbuh terutama breast cancer kanker payudara, dan kanker ovarium itu bisa progresi lebih apa berkembang lebih cepat gitu Pak. Hmm, 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 Oke. Okay. Tadi disampaikan tumor itu bedanya kanker dan tumor di sini apa ini? Mungkin bisa dijelaskan nih dok ini. Baik. Uh, semua macam benjolan kita sebutkan tumor. Jadi paling gampang kalau mm -hmm. kita digigit nyamuk bentol gitu, <laughs> datang datang <laughs> ke <laughs> Pak dokter, dokter bedah apalagi, itu tumor itu Pak gitu. Tapi kan tumor kan segala macam benjolan yang abnormal gitu ya. Heeh mm heeh. -hmm. Uh, kalau kanker itu Tumor yang terbukti dia mengandung sel-sel yang ganas, sel-sel yang malignan Jadi namanya cancer atau kanker Jadi tumor ganas itu nama lainnya kanker Jadi kalau yang kita bilang tumor itu kita belum tahu nih Dia tumor bisa tumor jinak bisa tumor ganas Kalau kanker hmm. itu pasti tumor ganas hmm, Kalau kanker itu pasti tumor ganas Nah untuk yeah. tumor menjadi ganas itu ada fase atau periodenya, masanya yeah, berapa lama betul. gitu enggak? Berapa lama itu dok misalnya? Kalau Adil. untuk, iya betul. Kalau untuk kanker payudara itu untuk berkembang jadi satu, satu cc itu tuh butuh waktu 5 sampai sepuluh tahun, lama ya. Jadi kalau misalnya pasien datang dengan benjolan udah sebesar sebesar telur bebek gitu, Terus pas pasien bilang dok ini saya baru tahu ini uh, sebulan yang lalu gitu dalam hati dokternya pasti bilang mungkin eh, pasti si pasien itu tidak aware dengan dengan apa ya dengan badannya sendiri sehingga oh, mungkin mm. yang masih kecil atau mungkin tidak teraba ya mungkin tidak teraba sehingga tahu-tahu sudah besar tapi sebetulnya untuk satu cc aja itu butuh waktu lima sampai sepuluh tahun cukup lama tapi tidak boleh disepelekan ya tentunya ya, betul. Mm -hmm. betul. karena ini kalau sudah menuju ke kanker akan Penangannya lebih susah lagi gitu dok. Betul, betul betul bisa gitu ya bisa dibilang gitu ya. ya dengan deteksi dini kita menemukan hmm. kanker dalam untuk khususnya kanker payudara ya. Hmm. kita ketemu dalam stadium apa sorry dalam ukuran yang masih kecil itu hmm. payudaranya bisa dipertahankan loh. Jadi sekarang oh, itu okay. penanganan kanker payudara tidak hanya sekedar potong memotong payudara saja bila oh, gitu ya? kita, iya. <laughs> <laughs> oh, jadi iya, iya, okay, okay. sekarang itu kalau kanker payudara itu trennya itu tren yang terkini itu hilang dokter, dokter bisa nggak mempertahankan payudara saya uh -huh. dengan tidak me apa dengan memperhatikan kaidah-kaidah untuk mengangkat tumor yang secara tuntas begitu loh. Mm -hmm, jadi mm -hmm. yang perlu mungkin mungkin ini ada di radio jadi semua orang bisa dengar jadi mm -hmm. uh, semakin dini kanker payudara di diagnosis semakin semakin besar pula kans untuk apa ya untuk free dari tumor itu free dari cancer itu lebih besar dan bisa dan lebih besar lagi kemungkinan untuk dipertahankan payudaranya. Jadi wanita-wanita itu tidak kehilangan payudaranya bila ditemukan kanker pada stadium dini kanker payudara stadium dini. Sehingga hmm. stigma kalau kanker payudara harus diambil payudaranya itu ya sudah zaman old ya. <laughs> Kalau yang zaman now gitu apalagi zaman milenial seperti ini trennya itu semuanya itu dipertahankan payudaranya. Tapi dengan oh, dengan syarat iya. dan ketentuan berlaku ya. Maksud saya si apa ukuran tumornya apa keterlibatan di apa di ketah bening di ketiaknya itu tidak apa tidak ada lalu jenis jenis kansernya bukan kanker yang apa ya yang sangat sangat agresif itu kita masih bisa berdiskusi dengan pasien mau nggak payudaranya dipertahankan tapi nanti setelah operasi diangkat tumor diangkat kansernya itu uh, Bapak, uh, Ibu harus menjalani terapi-terapi yang selesai protokol seperti itu. Oke, okay. dok. Uh, Sebenarnya dok, ini terkait dengan ada jenis kanker yang agresif, yang tidak agresif, kayak gitu. Tadi jelaskan dokter, itu seperti apa ini, ini ini uh, maksudnya ini, dok? Yeah, semua ya, semua kanker. Yang agresif, yeah. yang agresif itu berapa bulan atau berapa minggu, Kak kita tuh gimana sih? Biasanya hmm. kalau yang apa, kalau uh, ibunya, ibu, ibu ibu kandung, ibu hmm. ibu kandungnya itu punya riwayat kanker peny penyakit kanker payudara dan anaknya kena kanker payudara biasanya cenderung hmm? lebih agresif tumornya oh, okay. yeah. sehingga okay. kalau uh, misalnya ya misalnya si pasien ini punya riwayat ibu kandungnya itu kena kanker payudara dan misalnya kita ketemu dengan dalam ukuran yang masih kecil dan si pasien minta dipertahankan payudaranya itu kita perlu <laughs> perlu diskusi lebih lanjut lagi karena si pasien oh, tersebut okay. uh, mm -hmm. masuk dalam kategori high risk resiko tinggi gitu Oke okay, Oke okay, Oke okay. yeah, Oke okay, yeah. dok ini menarik nih perbincangan kita di uh, siang kali ini dan tadi uh, bisa dideteksi dini ya dok uh, tadi tumor-tumor tadi dengan dok. apa tadi istilahnya sadari ya sadari periksa payudara sendiri periksa payudara sendiri Oke sadari okay. ya Oke okay, sadari ya nanti akan kita uh, Kupas lagi dokter ini berkaitan dengan kanker payudara ini, tentunya juga tadi sempat disinggung seputar braka itu apa dan e, nanti kita juga ingin tahu apa itu pemeriksaan e, braka ini ya dokter ya. Kita harus break dulu sebelum nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya dan untuk anda sahabat sonora yang mau bergabung silahkan ya untuk sms dan whatsappnya di 0817 atau anda juga bisa bergabung ini di telepon di 557762.

Sahabat kita masih di perbincangan seputar kesehatan bersama Kalbe Farma ini ya dan juga ICCC Indonesia Cancer Care Community bersama Dr. Juliaji Narendra Putra SPBKONK ini beliau ini juga bertugas di rumah sakit daerah Tidar Magelang dan rumah sakit Pantirape Yogyakarta ya. Dokter kita akan lanjutkan lagi sebelum nanti juga saya ingin bertanya ke Mas Toto Ibnu ini ya nanti berkaitan dengan braka ini, dokter tadi kan sudah dijelaskan juga seputar braka itu apa dan mungkin detailnya seperti apa sih dokter pemeriksaan dari braka itu? Pemeriksaannya dari darah pasien, jadi pasiennya yang hmm. kanker payudara, eh, tapi dengan karakteristik tertentu sih kita hmm. periksa apakah ada mutasi gen brakanya. Bila ada mutasi gen brakanya berarti eh, yang Keturunan pertamanya berarti harus lebih harus dites juga apakah dia ada mutasi gen apa juga gitu. Kalau yang yang perempuan ya, kalau yang laki-laki uh, sepertinya kalau tidak ya. Kalau yang yang perempuan yang jadi high risk sekali. Jadi hmm. kalau yang ibunya ada mutasi gen braka pasti anaknya jadi high risk. Jadi yang seperti apa yang baru-baru saja lewat itu Jolie effect Angelina Jolie tahu oh, ya okay. artis yeah, yeah, itu yeah. ya <laughs> itu kan ibunya kan sakit uh, kanker ovarium <laughs> dan kanker payudara uh, di tes itunya gen beraganya positif uh, mungkin agak sedikit ekstrim nanti Angelina Jolie karena dia tahu ibunya apa mutasi gen beragam dan dia termasuk turunan perempuan, perempuan langsung sehingga dia melakukan profilaksi profilaksi itu apa ya, e, belum sakit tapi sudah diambil itunya payudaranya tapi juga dilanjutkan dengan rekonstruksi payudaranya kemudian hmm. juga diambil indung telurnya sehingga dengan diambil kedua organ tersebut maka kans untuk sakit kanker payudara dan sakit kanker ovarium itu jadi minimal gitu hmm. dan ini di Indonesia dilakukan itu bisa ini bisa cuma belum ditercover oleh asuransi nasional ya hmm. <laughs> oleh BPJS hmm. belum belum tercover tapi kalau untuk yang dengan pem pembiayaan reguler atau pembiayaan asuransi swasta mungkin bisa dicover untuk pemeriksaan berakarnya hmm. oke okay, okay. uh, saya ke Mas uh, Toto uh, Ibnu dulu nih ya uh, Dokter Indra ya Hmm. Oke, okay. Mas Soto mungkin bisa tadi sudah sedikit saya singgung mas juga uh, seputar artis Angelina Jolie yang juga ini pemeriksaan beraganya itu. Nah kalau Mas Soto sendiri pemeriksaan beraka ini dilakukan di luar negeri atau di Indonesia? Alurnya bagaimana nih sebenarnya? Nih Mas Soto mungkin bisa disampaikan. Baik Mas Beni, terima kasih tadi Dokter Narendra sudah menjelaskan uh, cukup menarik ya tentang beraka ini. Uh, pada awalnya uh, beraka itu Pemeriksaannya dilakukan di luar negeri sekitar 2-3 tahun belakang ini, alhamdulillah dari Kalgen Inolab yang berlokasi di daerah Sunter Jakarta Utara itu bisa melakukan pemeriksaan dan menganalisa sendiri. Jadi, jadi sekarang ini tidak perlu keluar negeri dan hasilnya juga lebih cepat gitu pak ini. <tuh> Oke, okay, ya. Hasilnya lebih cepat itu ya. Nah. Ternyata gitu, Dokter Indra ya, e, ya. harusnya lebih cepat. Nah, terus Dokter nih seputar pemeriksaan BRCA sendiri yang harus diperiksa e, pasien kanker payudara atau keturunannya itu seperti apa nih, Dokter mungkin bisa dijelaskan. Nanti Mas kita lihat lagi ya Mas ya. Oke. Okay. Uh, kalau nah, pasien, oke. Okay. Kalau pasiennya terbukti ada mutasi hmm. gen BRCA-nya, maka keturunan pertama anak perempuannya emang sebaiknya dicek gen BRCA-nya juga atau? Seperti Andrina Jolie itu langsung diambil payudaranya itu agak ekstrim ya itu ya ya yeah, tidak yeah. usah di itu jangan di jangan dilakukan di rumah <laughs> Supaya jangan ditonton juga <laughs> Cuma itu kan tindakan yang ekstrim gitu Lalu diambil payudaranya langsung dibikin rekonstruksi kemudian diambil telurnya hanya untuk meminimalkan kemungkinan sakit kanker payudara mm, gitu, jadi lebih ya. baik sih diperiksa lebih baik pertama lebih baik yang diperiksa. ya pertama hmm. yang ibunya pakai kanker payudara. Hmm, oke okay, oke okay. baik uh, ini ada yang gabung uh, dokter Indra saya bacakan dulu nih ya dari WhatsAppnya Sonora Jogja. Ini ada Mas Arya ini tanya gini kanker payudara itu apakah merupakan penyakit turunan dokter atau itu bisa uh, dibicu dari lifestyle juga? Terima kasih selamat siang sukses selalu dari Mas Arya ini. Oke. Okay baik uh, saya, saya coba menjawab pertanyaan mas Arya kalau dari lifestyle saya ada contoh begini pak hmm. saya punya pasien ibu-ibu uh, seorang vegetarian terus praktisi yoga oke okay. kurang kurang sehat apa coba <gifat> tapi, <tuh> iya ya? kena, tapi kena kanker udara juga gitu loh <gifat> hmm. jadi gini uh, kita tuh Tugas kita ikhtiar ya pak ikhtiar menjaga menjaga kesehatan dengan segala apapun lah. Akan tapi sakit kanker payudara itu ibaratnya seperti arisannya dari Tuhan gitu. Tapi arisannya dapatnya dapatnya nggak enak sih dapatnya. Kanker ya. <laughs> Dapat kok kanker gitu itu Saya <laughs> begini, kalau, di, kalau, kalau 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 dibalik sudahlah vegetarian, sudahlah eh uh, praktisi yoga yang sangat sangat terkenal kena cancer, payudara, kena breast cancer itu kan sangat memukul sekali pada pasien tersebut sehingga hmm. kalau ditanyakan bagaimana dok untuk ee, apa ya bagaimana untuk mencegah kanker payudara sebetulnya bukan mencegah ya sebetulnya hmm. yang lebih tepat lagi itu untuk meminimalkan risiko kena gitu, gitu. Okay. kalau mencegah kan ee, misalnya disuntik nggak sakit gitu, gitu tapi kalau kanker payudara itu kita meminimalkan itu kemungkinan atau atau lebih bagus lagi deteksi dini gitu sehingga dengan apa dengan ketahuan lebih awal itu kita menanganinya lebih lebih istilahnya lebih kans untuk sembuhnya lebih lebih besar gitu tuh dan payudaranya bisa dipertahankan daripada hmm. ketahuannya sudah stadium lanjut hmm. dok ini sebenarnya bisa sembuh total atau e, gimana bisa kambuh lagi ya. itu seperti apa dok eh. Mumpung ini ada di media massa saya sekaligus memberikan edukasi buat, buat, buat masyarakat ya. Jadi cancer itu tuh merupakan penyakit sistemik. Sistemik itu dia satu golongan dengan orang sakit diabetes, satu golongan dengan orang sakit hipertensi. Pernah nggak orang diabetes sama orang hipertensi datang ke dokter, dok kapan saya sembuh, dok? nggak pernah kan? Datang masih, dok? gula darah saya terkontrol ya Dok, ya. Tensinya terkontrol ya Dok. Oke okay. gitu. Hmm. Jadi kalau kanker itu sejenis seperti itu sehingga kita eh apa si pasien tuh kontrol tuh untuk memastikan si kankernya tuh enggak aktif lagi gitu. Hmm. Jadi kalau dibilang sembuh itu eh apa David, apa pemilihan katanya kurang pas karena si kanker ini jenis penyakitnya itu sama dengan diabetes sama dengan hipertensi yang kita nggak pernah ngomong ke, ke dokternya kapan saya sembuh diabetesnya dokter terkontrol yeah. iya terkontrol iya Terkontrol hipertensi, bahasanya ya iya terkontrol iya yeah. jadi kalau pasien kanker itu terkontrol satu tahun dua tahun lima tahun tujuh tahun jadi sering kontrol terus gitu jadi kuat kuatan antara pasien sama dokternya Enggak ya, nggak mungkin bosen ya. <laughs> Karena ketemunya ketemu itu itu terus. Jadi si pasien harus harus kalau sudah bebas treatment selama sekian tahun tetap harus kontrol ke dokternya. Paling enggak setahun sekali. Paling enggak setahun sekali. Iya. Hmm, hmm, hmm. Oke. Okay. Gitu, ya. Satu lagi dok, eh, ini sebelum kita break ada Nacita di Jakal. Ini tadi sedikit telat gabungnya katanya ini apakah orang tua yang terkena kanker itu berisiko anaknya terkena kanker juga dok. Terus yang kedua kondisi payudara yang perlu dicermati itu yang seperti apa dok. Terus pemeriksaan seperti apa untuk deteksi kankernya. Dan yang bisa dilakukan untuk cegah kanker seperti apa. Nanti saya ulangi lagi dok. Mungkin satu persatu ya, ya. monggo dok. Ini. Ya. Kalau untuk orang tua sakit kanker misalnya. Misalnya begini. Uh, si ibu kena kanker eh uh, leher rahim gitu. Kanker leher rahim itu tidak diturunkan karena kanker leher rahim itu disebabkan oleh infek apa? peradangan kronis dan ketambahan dengan infeksi human papilloma virus. Sehingga tiap-tiap hmm. kanker -tiap itu nggak langsung disamaratakan pasti menurun ya. Jadi masing-masing kanker itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Kalau kanker payudara, kanker apa, indung telur atau ovarium itu pasti menurun. Ya, oke. Okay. Kalau kanker nasofaring itu enggak menurun. Itu karena ter, apa? inflamasi kronis sama terinfeksi human papilloma virus. Kemudian kanker paru-paru itu kan enggak langsung serta merta turunan gitu. Ya, oh. kecenderungan iya, tapi enggak langsung kalau bapaknya kanker paru-paru, anaknya kanker paru-paru pasti enggak. Jadi yang bisa diturunkan itu yang ada indikatornya dengan pemeriksaan gen beraka itu baru di kanker payudara sama kanker indung telur, hmm. untuk kanker-kanker yang lain nggak langsung serta-merta diturunkan pak. Hmm, Oke, okay. terus ini kondisi payudara yang perlu dicermati itu gimana dok? Itu ada maaf ini, maaf nih ya, ya ada ya. secara fisiknya. Eh, seperti apa kayak itu nggak yang perlu dicermati ini Mbak Najita ya. juga tanya gitu yang yang paling mudah itu pada waktu sadari periksa payudara sendiri mm -hmm. ya mm hmm. Gak usah sama sendiri yang lain. tadi ya, ya. <laughs> kalau nggak sadami periksa <laughs> payudara sama suami nah, <laughs> boleh -boleh itu ada, baru gitu. boleh. Okay. iya. <laughs> <laughs> yeah. Jangan okay, 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 okay. sama pacar nggak boleh. <laughs> <Sadaca>. <laughs> ini istilah baru ini dok. Nggak <laughs> boleh ya sama pacar nggak boleh ya walaupun uh -huh walaupun intensinya mau periksa periksa apalagi masalah-masalah kedokteran tuh habis kacau lagi nanti sebagai alasan untuk periksa kesehatan itu nggak boleh nggak boleh itu saya sendiri jadi paling paling mudah itu kelainannya hmm. paling benjolan pak benjolan ya? ya benjolan yang apa yang menetap saat dia menstruasi maupun setelah menstruasi itu silahkan periksa ke dokter Nanti setelah ke dokter nanti akan dilakukan oleh akan melakukan pemeriksaan ultrasonografi USG hmm. Hmm. untuk dilihat benjolannya itu seperti apa sih bentuknya gitu tuh kan dari USG itu bisa kelihatan penampilan ya kita kita belum tahu dia jinak atau ganas tapi hmm. dari USG itu kita bisa lihat gambarannya hmm. kalau tumor jinak itu gambarannya seperti ini loh kalau tumor curiga ganas seperti ini loh gitu tuh sehingga pada pemeriksaan USG itu kita bisa setelah tahu hasilnya kita bisa mengedukasi pasien untuk langkah selanjutnya mau diapain dok, gitu pak. Hmm, Oke okay. dari USG di dulu ya itu baru diketahui secara gambaran umumnya belum secara detailnya seperti ya, apa dan betul. tindakannya harus seperti apa gitu ya. Yes. Tepat okay, yes. ya dokter kita harus break dulu untuk cocokan ada waktu juga dan komersial dan juga untuk anda sahabat senora yang ingin bergabung di kesempatan siang kali ini Silahkan ya, ada bisa ke 08175483200 untuk SMS dan juga WhatsApp atau bisa telepon langsung di 557762. Ya, ya sahabat sonora di perbincangan yang cukup menarik ini seputar kesehatan ini bersama dengan Kalbi Farma kita berbincang seputar serba serbi kanker payudara dan juga riwayat keluarga tadi sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Yulia Cinarindra Putra SPBK ONK Dr. Indra ini ya berkaitan dengan uh, kanker payudara dan juga tadi sudah sempat disinggung juga ada yang tanya seputar kanker yang lain. Oke okay, tadi yang masuk yang sudah yang mau bergabung ini masih dibuka kesempatan di 557762 untuk teleponnya, untuk telepon langsungnya, konsultasi langsung nih atau bisa juga Anda bergabung melalui 08175483200. Dr. Indra? Yes. Ya, uh, ini sudah yang bergabung lagi ada Ardia, nih Mas Ardia, nih dokter mau tanya apakah untuk pemeriksaan risiko kanker ini sebaiknya diperiksakan ke pasien kankernya atau keluarga yang belum terkena kanker juga ya dokter? Terima kasih. Ke pasien kankernya. Ke pasien kankernya. Pasien kankernya. Pasien hmm. kankernya kalau uh, dia terbukti mutasi gen BRCA itu pasti uh, keturunannya kairis. <tuh> Jadi saya juga mau, mau uh, menyampaikan kan. Uh, di laboratorium laboratorium swasta itu juga mm -hmm. me, me, menawarkan paket-paket itu namanya panel pemeriksaan gen gitu loh mm -hmm. ya mm -hmm. saya nggak sebut nama lah mereka juga cari makan juga Iya. Yeah. <laughs> <laughs> ya <Yeah. Yeah. laughs> <Yeah. laughs> nggak ada masalah sih kalau tapi kalau menawarkan ke masyarakat awam sih saya tidak saya tidak menghalang-halangi lah itu kan mereka cari ya mereka juga butuh makan juga ya mereka juga butuh klien juga akan tapi e, kalau misalnya diperiksa semua gen-gennya begitu, yang jadi pertanyaan yang yang jadi masalah berikutnya itu nanti si pasien tahu gennya bermasalah terus dia mau konsultasi sama siapa? Hmm. Nah, saya waktu itu mesti tanya sama laboratorium swasta tersebut, ternyata mereka menyediakan dokter untuk berkonsultasi begitu. Jadi misalnya e, orang sehat nih, Tidak ada riwayat kanker payudara, kanker apapun gitu, loh. terus lihat apa e, iklan pemeriksaan namanya panel gen, adalah di laboratorium swasta sebelah lah. itu tuh pasti kan sangat-sangat menarik tuh, terus dicek dan itu harganya nggak murah loh harganya, harganya tuh lumayan mahal gitu, dapat hmm. di handphone, dapat Sony, dapat Samsung, gitu. <laughs> <laughs> itu nggak murah gitu loh. yang jadi pertanyaan kan what next gitu, oke okay, seandainya saya mutasi gen ini saya gimana dok? itu hmm. kan sudah pertanyaan apalagi dia tidak dari riwayat, dari riwayat apa keluarga yang sakit kanker gitu. Tapi untungnya laboratorium swasta tersebut menyediakan dokter, Jadi <laughs> kan untuk, untuk untuk berkonsultasi. Tapi tidak menutup kemungkinan berkonsultasi ke dokter-dokter bedah onkologi gitu tuh. Yang jadi, yang saya jadi apa ya kadang-kadang saya juga pusing sendiri kan <laughs> orang sehat kan orang sehat terus uh -huh. ngecek ini saya gitu saya langkah saya bagaimana dok saya sih gampang aja jawabannya ibu ada nggak kanker riwayat kanker payudara gitu ibunya gitu oh nggak ada dok ya sudah kalau misalnya ibu-ibu hmm. ini usia 40 tahun ke atas ya saya anjurkan setiap yang paling gampang itu notifikasinya tiap kali ulang tahun hadiahnya USG payudara sehingga oh. kan gampang kan setiap kali ulang tahun cek cek payudaranya paling gampang nanti minta pengantar untuk USG payudaranya semakin Ngingetinnya ya, gitu ya. ya semakin gampang semakin uh -huh. terdeteksi lebih, lebih awal semakin gampang nanganinya semakin bisa dipertahankan payudaranya jadi seperti itu saya jawabannya seperti itu kira kan saya nggak mungkin menghalang-halangi laboratorium swasta <laughs> Ngecek itu kan dagangannya mereka ya gitu kan dan juga itu hak-haknya mereka juga yang paling ribet nanti kalau seandainya yang ibu-ibu ini ngecek calon mantunya coba, oh, <laughs> kacau, iya. lagi itu. kacau lagi tuh, kacau lagi tuh nanti. Iya, iya. <laughs> saya tes dulu kan lihat bibit bibit bobotnya ya. Terus kan, kan difasilitasi dengan laboratorium swasta yang menyediakan hmm. panel gen. Ya kalau yang orang-orang kaya atau orang-orang yang cukup duitnya oke okay lah gitu. Terus ngecek nih calon mantunya sudah datang datang ke praktekan saya dok tanam kalau mantu saya ini gimana dok kan saya kan jadi kayak menentukan masa depannya orang ya <laughs> <laughs> gara-gara dia ngecek ngecek apa ya pemeriksaan gen mandiri gitu loh tanpa ah. ada konsultasi dengan dokter sehingga ya begitu nanti apa yang ditimbulkan oleh pemeriksaan gen kalau seandainya tanpa konsultasi dengan dokter jadi nggak yang kemana-mana gitu. Oke, dokter. Sebenarnya nih tadi di akhir dijelaskan bahwa pemeriksaan ini sebenarnya tidak boleh dilakukan sendiri harus ada semacam konsultasi dokter gitu ya. Iya yeah, kalau jelas yang, lagi dok. Hmm. Kalau yang gen beraka ini harus, harus, konsultasi, harus konsultasi dengan dokter dan lagi pula di laboratorium swasta yang sebelah itu juga panel gennya tidak meng, tidak memeriksa gen beraka gitu loh. Hmm. Jadi gen-gen hmm. yang mereka gen-gen yang ya kan kalau gen mereka include dalam pemeriksaan panel gen yang sekian gen itu diperiksa kan bisa seharga Avanza itu. Masa, Maaf saya sebut merek Seharga mobil lah <laughs> gitu <laughs> saya, saya, nggak di endorse Toyota loh Iya ya. dong Kena cas lho, dok <laughs> Kena cas nanti Oke okay. Dokter Ini masih ada yang tanya Ada Andrea ini Tanya gini eh, seberapa besar tingkat eh, keterkontrolan dari penyakit kanker ini, payudara ini dok? Karena eh, maaf ini dua saudara saya kena kanker payudara ini sudah dilakukan kemo dok dan diangkat payudaranya tapi akhirnya tetap ya tidak bisa tertolong lagi. Gimana ini dok? Biasanya kalau yang sudah tidak tertolong itu eh, biasanya terdiagnosisnya sudah stadium stadium akhir stadium hmm. akhir itu maksud maksudnya sudah ada sebaran jauh nanti kanker payudara sudah ada sebaran jauh misalnya ke hati ke paru-paru ke tulang atau ke otak gitu sehingga eh, kalau sudah ada penyebaran jauh itu ya biasanya sih enggak apa bertahannya tidak terlalu lama. Makanya saya saya anjurkan kalau kita kalau terdeteksi lebih dini, lebih stadium lebih dini, ukurannya lebih kecil, belum ada penyebaran organ jauh, itu bertahan lama kok. <gimana? tuh> saya hmm. ada pasien saya bertahan sampai sekarang malah masih ketemu sama saya masih 15 tahun, 20 tahun masih bertahan, Pak. Mm -hmm. yeah. jadi kalau terdiagnosis kanker itu belum itu belum akhir dunia lah kalau saya bilang. Tergantung oh, iya, iya. usahanya kita sebagai manusia ini untuk ikhtiar. Gitu. Mm -hmm. uh, faktor pendukungnya kalau kita terdiagnosis dalam stadium dini itu kita lebih istilahnya penyakitnya lebih tuntas diangkatnya dan payudara bisa dipertahankan gitu loh. Sehingga nggak kehilangan payudara kalau lebih dini. Ketawa. Misalnya tadi. Lebih dini diketahuinya, itu ya. Ya, betul. Oke, okay. ini masih ada lagi satu lagi, dok. Kini yang tanya ada Mbak Erna yang ada di Yogyakarta, apakah jika pernah operasi tumor pada payudara itu bisa muncul lagi dan jadi sebuah kanker, dok? Ini gimana, dok? Ya, ini pertanyaan yang klasik. <laughs> Biasanya, ya. kalau pertanyaan ini disampaikan usia wanita umur 20 sampai 35 tahun. Oke. Itu fase-fase pertumbuhan dan perkembangan payudara. Jadi sampai usia pik usia 35 tahun itu e, di usia tersebut tuh payudara sudah tumbuhnya sudah optimal. Akan tetapi dari umur 20 sampai 35 tahun si badan ini ini sedang istilahnya sedang tumbuh dan berkembang payudaranya. Sehingga ada kemungkinan badannya manusia ini ada salah bentuk gitu yang harusnya oh. kelenjar payudara jadi uh -huh. bentuk bentuk lain yang bukan kelenjar payudara yang kita namakan uh, tumor jinak. Nah uh -huh. tumor jinak itu bisa hilang sendiri bahkan bisa bisa tambah banyak gitu. Nah kadang-kadang dokter bedahnya itu pada waktu memberikan informasi itu informasinya kurang komplit gitu. Jadi kalau usia-usia segitu 20 sampai 35 tahun diambil tumornya, biasanya tumor jina sih biasanya. Itu tuh pasti harus disampaikan bahwa ada kemungkinan tumbuh lagi. Karena apa? Karena si pasien itu tuh sedang fase pertumbuhan dan perkembangan payudara. Gitu loh, sampai umur 35 tahun. Kecuali umur 35 tahun ke atas ada benjolan yang E, dicurigai jinak itu emang harus diambil. akan tapi kalau tumor jinak jadi tumor ganas bisa sih, tapi kemungkinannya 0,00000 000 000 sekian persen. kalau tumor jinak jadi tumor ganas itu bisa, cuma kemungkinannya kecil sekali gitu. itu ya. Oke. <tentuk> 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 ya yeah, ini disampaikan biar eh, sahabat saudara semuanya aware itu ya dok bukan ya. kita bukannya kita menakut-nakuti gitu ya. Nah, nggak, ya. ya, ya, ya. biar uber lagi terhadap ya. hal-hal uh, semacam ini dan tadi disampaikan dokter juga kalau ini diketahui lebih dini lagi, itu penanganannya lebih uh, lebih lebih gampang lagi gitu ya, Dok, ya. Itu yang untuk tumor ganas ya. Heeh, uh -huh. Sampai yang kanker ya. Uh -huh. Kalau untuk yang tumor jinak atau tumor apa? Tumor jinak itu biasanya pasien saya enggak saya operasi itu. Uh -huh. uh -huh. Karena dia uh -huh. di usia 20 sampai 35 tahun saya bilang karena anda itu masih di fase pertumbuhan dan perkembangan payudara hmm. kecuali si pasiennya itu minta dok saya kalau nggak diambil tumornya ini saya nggak bisa kerja oh, itu harus itu baru dioperasi. akan hmm. tapi kalau seandainya apa uh, dari hasil USG-nya penampilannya itu mengarah tumor jinak terus dibuktikan dengan pemeriksaan namanya jarum halus aspirasi jarum halus membuktikan bahwa tumor tersebut itu jinak si pasien masih umur 20 35 tahun, saya nggak langsung menyarankan dia operasi. Terus dilakukan Tumbo. apa tindakannya? Saya, saya bilang nanti setiap kali ulang tahun USG payudara ya. USG aja. Saya harapkan tumornya itu bisa di resort di frap sendiri sama badannya loh. Itu kalau tumor jina oh, uh, uh. Kecuali kalau udah umur 35 tahun ke atas, nah, apalagi punya riwayat kanker payudara ibunya itu wajib. Akan terus tapi seandainya punya ibunya sehat-sehat Uh, usianya masih 20 sampai 35 tahun itu tentatif mau diambil ayo enggak juga enggak masalah karena masih puluh 35 tahun dibuktikan dulu dengan istilahnya biopsi jarum halus untuk membuktikan bahwa si tumornya itu tumor jinak kalau tumor ganas ya wajib diangkat ya tapi kalau tumor jinak usia wanita 20 sampai 35 tahun biasanya enggak saya operasi. Uh, Oke. Okay. Ini satu edukasi nih, Dok. Yeah. Jadi tambah ilmu nih. Yeah. <laughs> Oke, okay. tapi kita harus balik dulu ya, Dok. Nih, ini uh, sebelum nanti kita ke sesi terakhir kita. Yeah. Oke. Okay. Dan sahabat cenar kita masih di perbincangan ini seputar serba-serbi kanker payudara dan juga riwayat keluarga. Ini bersama dokter Rendra ini ya, yang dia juga sering bertugas di rumah sakit Daerah Tidar Magelang dan juga rumah sakit Pantira Jakarta. Dan masih ada satu sesi lagi sahabat cenar yang mau bergabung.

Oke, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia Jalan Surut Tompat Kota Baru Yogyakarta. Sahabat Sonora kita masih di perbincangan seputar kesehatan ini bersama dengan Kalbi Farma ya. Dan juga untuk Anda yang mau bergabung ini masih ada satu sesi ini ya di 55776 untuk SMS dan WhatsApp di nol ada Dr. Rendra yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda ini ya. Dan juga nanti kita akan berbincang juga bersama KAE onkologi dari KB Pharma. Ini ada Mas Toto Ibnu, ya, ke dokter. Indra ini masih ada yang bergabung di WhatsApp-nya Sonora Jogja. Dokter ini ada Mbak Melani yang dari Jogja. Apakah dengan minum antioksidan itu bisa mencegah kanker, dokter? Wah, ini mitos atau fakta? Indok, kalau <laughs> <San> gitu, itu omongannya yang jual antioksidannya itu, ya. Yeah. tapi gimana sebenarnya dok untuk sebentar, uh, minum antioksidan? Yeah, antioksidan diniatkan untuk hidup sehat aja jangan untuk diniatkan untuk <laughs> bebas kanker. <laughs> gitu ya? Maka itu gantung dari niatnya, kalau kita niatnya hidup sehat, ya mudah-mudahan nggak kena kanker lah ya. tapi nah. jangan, lang jangan langsung diniatkan untuk mencegah kanker nanti kecewa nanti. <laughs> <laughs> malah kecewa ya. Yeah. Oke, okay. dokter. Saya ke Mas Toto ini dulu ya, Mas. Ah, dokter ya. Ini mungkin Mas Toto mungkin bisa diulangi lagi. Mas Toto ini berkaitan dengan pemeriksaan beraka nih. Ini dilakukan di luar negeri atau di Indonesia? Alurnya bagaimana nih, Mas Toto? Mungkin bisa disampaikan. Baik, Mas Beni. E, untuk pemeriksaan beraka saat ini sudah bisa dilakukan di Indonesia, Tepatnya di Kalgen Inolab mm -hmm. itu ya, Tepatnya Jakarta. Terus untuk alurnya. Alurnya pasien kita sarankan sekali, pasien tetap uh, berkonsultasi, berkonsultasi ke dokter lebih dahulu okay. uh, Untuk melakukan prekonseling sehingga dipastikan apakah ini benar-benar membutuhkan pemeriksaan sampel atau enggak gitu. hmm. Memang ada dari dokter, bedah uh, onkologi, misalnya dokter narindra misalnya me merekomendasikan uh, Akhirnya pasien siap untuk diambil sampelnya Dan ini sampelnya juga enggak terlalu rumit, cuman dibutuhkan 9 cc darah tepi gitu Pak. Oh, oke oke oke. Terus ini kalau e, misalnya pemeriksaan braka di area Jogja, ini ini menghubungi ke siapa enggak gitu kalau yang membutuhkan gitu? E, Mas Toto Baik, Mas Beni untuk e, pasien yang ingin memeriksakan pemeriksaan braka gitu ya. Itu bisa menghubungi saya sendiri Totok mm -hmm. eh Kalbe Oncology Yogyakarta mm -hmm. dengan nomor HP 0815 7875 8504 gitu. Hmm, hmm, hmm. Jadi nanti kita akan uh, guide untuk pleksnya uh, seperti apa gitu. Oke, okay. terus nanti hasilnya dikirim ke... nah, atau hasilnya gimana? itu uh, untuk hasilnya itu uh, kita sebenarnya untuk TAT-nya 7 minggu ya, 7 minggu hari kerja itu jadi gitu ya hasilnya. Itu nanti kita akan kirim soft copy-nya ke via email atau via WhatsApp, WhatsApp gitu hmm, hmm, hmm. dan hard copy-nya kita akan kirim ke alamat pasien. gitu Oke, okay, jadi akan dikirim ke alamat pasiennya ya, okay. dan uh, saya Dimana? tambahkan lagi. Yeah. Mm. Uh, bila hasilnya keluar, mm. uh, pasien tetap harus berkonsultasi ke dokter gitu, Pak. Jadi, untuk memastikan langkah-langkah uh, selanjutnya yang terbaik seperti apa, gitu. entah itu hasilnya positif atau negatif, tetap uh, harus dikonsultasikan lagi ke dokter. Gitu. Mm. Oke, okay. gitu. baik, terima kasih, Pak Toto. Ibnu ya. ya, uh, dokter Indra. Yeah. Ya, nah, harus tetap konsultasi ke dokter ya. Yeah, ya boleh betul. di di judgement sendiri dan sebagainya ya dokter ya. Iya, <laughs> nanti kalau konsultasi dengan dokter Google nanti kacau juga nanti itu <laughs> Itu apa? Langkah selanjutnya begitu loh. <laughs> oh gitu. <laughs> Iya, walaupun dokter Google gratis, uh -huh. tapi nanti kita nggak bisa berinteraksi toh gitu loh. benar. Uh, kan dokter ya, Google katanya... kan nggak bisa nggak bisa tanya uh, ibunya, ibunya, ibunya ibu sakit kanker payudara. Ya, tuh. Terus, jenis kanker payudaranya jenis yang apa, gitu. terus terlibatan oh, gitu, ya. dengan pokoknya nggak bisa digantikan dengan AI lah. Oke lah kalau untuk, untuk decision making itu artificial intelligence masih bisa lah, sejenis Google gitu. Tapi kalau untuk decision untuk ke pasien itu kan unik gitu loh, kan hubungan dokter pasien itu kan unik karena kan nggak bisa sih kondisi pasien hmm. itu sama dengan pasien yang lain gitu loh. Misalnya hmm. kalau obat batuk Eh, sakit batu obatnya A gitu. Kalau sakit kanker ini nggak bisa gitu loh. Obatnya A juga nggak bisa. Karena kanker sekarang tuh tiap orang beda-beda pengobatannya gitu. Hmm, Oke, okay. walaupun sekarang kadang-kadang um, menjadi semacam rujukan ya. Yeah. Dokter Google tadi ya. Ya, yeah. <laughs> dokter Google tuh di apa di di sama pasien. Nanti pas ketemu dengan dokter manusianya kita sambil diskusi gitu loh. <laughs> Oh gitu. Tadi lebih sama-sama win-win solution kan gitu kan. Ha, 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 ha. Informasi kan harus seimbang gitu loh. Oke. Okay. Jadi dua arah gitu si pasien punya apa dari Google seperti ini, saya <laughs> saya menjalankan protokol untuk cancer seperti apa, jadi kita match-kan nanti. Oke. Okay. Ya. Dokter Indra ini asik sekali perbincangan kita di siang kali ini. Nah ini sebagai terakhir untuk kepesan pesannya ke pendengar semua, ke sahabat sonora, ini apa ini dokter Indra berkaitan dengan uh, kanker payudara ini dan juga keturunan keluarganya. Monggo, dok. Iya, baik. Kalau untuk kanker payudara, semakin dini terdiagnosis, semakin bagus prognosis apa prognosisnya ke depan. Jadi uh, tidak usah takut untuk semua keluhan payudara, silahkan berkonsultasi dengan Berbeda, kalau di lebih spesifik lagi dokter bedah onkologi sehingga uh, kita bisa mendapatkan uh, si ibu ini sakit apa sih ini nggak usah takut semakin dini ketahuannya semakin semakin baik pengobatannya dan untuk keluhan di payudara itu hampir 90% itu bukan kanker, malah 90% itu malah Uh, nyeri payudara atau tumor jinak payudara sehingga nggak usah dibayangkan yang serem-serem dulu lah. <laughs> Jadi semakin, semakin apa ibu-ibu uh, atau mbak-mbak periksa sendiri ya periksa <laughs> payudara sendiri nanti bila ada hal-hal yang yang tidak normal misalnya paling gampang ada benjolan silahkan segera berkonsultasi dengan dokter. Terdekat okay. Baik, eh, dokter Indra Terima kasih sekali nih informasi yang cukup Mengedukasi untuk kita semuanya Biar kita aware, tadi sampaikan juga Biar kita uh, sadar lebih dini lagi berkaitan dengan kanker ini ya Dokter, selamat ya. siang Dan selamat bertugas kembali dokter Selamat siang, terima kasih. Mas Toto juga terima kasih untuk informasinya, Mas Toto ya. Sama-sama, terima kasih kembali Pak Beni, Sonora. <laughs> ya, dan sahabat Sonora, tes mutasi BRCA 1 dan 2 ini adalah tes yang digunakan untuk menentukan nilai resiko kanker payudara dan ovarium yang diwariskan dalam keluarga berdasarkan deteksi mutasi pada gen BRCA 1 dan BRCA 2 ya. Untuk manfaatnya, jadi yang pertama mengetahui faktor resiko genetik terhadap kanker payudara, ovarium, prostat yang mungkin diturunkan. Yang kedua, mengetahui resiko muncul primer baru pada pasien CA di kontralateral breast atau varium setelah 20 tahun. Nah, untuk kriterianya yaitu wanita dengan riwayat keluarga kanker, yang kedua pasien CA di bawah 45 tahun. Kemudian yang ketiga pasien CA di NBC dan pasien CA mame bilateral dan yang terakhir yaitu pasien CA ovarium itu informasi-informasi sebagai tambahannya ya dan sekali lagi terima kasih juga untuk anda sahabat Sonore yang terus bergabung di perbincangan kita di siang kali ini ketemu lagi di lain kesempatan tentunya juga dengan tema-tema yang juga telah menariknya saya selamat pamit selamat siang dan sampai jumpa dokter